kita perlu siapkan perdebatan antara saya dengan ahli strateginya Nasdem. Siapa bang? Ya siapalah gitu ya, untuk membedah strategi Anda itu benar atau tidak. Nah, karena ini di belak-belakan nih ya, nanti nih kita ya, kita siapin ya. Capresan Anies yang tergesa-gesa oleh Nasdem bisa saja adalah sebuah tanda yang sangat buruk. Pasalnya kualitas Anies yang sangat tidak cocok untuk memimpin negeri ini, lantas Fahri Hamzah pun akan membongkar dan menantang Nasdem untuk berdebat bahwa keputusannya itu salah fatal. Akankah Nasdem mampu menjawab tantangan Fahri Hamzah? Mari kita bahas. Dibongkar tuntas Fahri Hamzah. Siap debat soal kesalahan fatal strategi Nasdem capreskan Anies? Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Begitu meledak antitesis, posisi Nasdem yang berada di dalam pemerintahan bingung. Gue kok ada di dalam, padahal gue antitesis. Nah, itu tadi, nah di posisi salah, di posisi sekarang ini sebetulnya, ya itu harusnya dia keluar aja dong. Nah, kalau udah kayak, nah itu yang saya udah bilang. Gimana sih lo? Gimana keluar? Kita temenan berempat, dia nggak diajak kan? Kalau berani itu harus ada penegasan. Oh dianya? Ya kan gini, Anda mau ke sana, ya kan? Orang lain mau ke sana. Waktu orang mau ke sana, Anda mau ke sana itu, Anda harus bilang, "Eh, saya mau ke sana, enggak ke sono lagi." Iya. Ini enggak. Anda bilang Anda mau ke sana tapi lah Anda sono gitu. Buat orang seperti Surya Paloh, uang sudah bukan lagi sesuatu yang punya nilai buat dia karena dia sudah punya semuanya. Ada nilai yang lebih tinggi dari sekedar uang, yaitu kekuasaan, kebanggaan, dan pencapaian dalam kesempurnaan. Dan karena kesal pada Ganjar, akhirnya Surya Paloh mencalonkan Anies Baswedan yang pada waktu itu sedang tinggi-tingginya hasil surveinya. Anies Baswedan adalah jalan untuk Surya Paloh menuju eksistensi ambisinya untuk menjadi kingmaker di dalam perhelatan pemilihan presiden ini. Dengan mendukung Anies, Surya Paloh akhirnya menjadi sejajar dengan PDI Perjuangan karena mereka sama-sama punya calon presiden. Hanya situasi ini akhirnya jadi pisau bermata dua untuk Surya Paloh. Karena Anies nggak bisa mereka jual selain harus menjadi antitesa Presiden Jokowi. Ya karena setelah Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capresnya, secara survei ternyata malah semakin turun. Di semua lembaga survei, suara Nasdem itu konsisten. Konsisten turun. Apalah artinya menang jadi capres atau cawapres, tapi di Senayan suaranya nggak ada. Mereka nggak mau, semua partai berpikir seperti itu, gitu. Termasuk Nasdem sendiri. Tapi salah langkah yang dilakukan oleh Nasdem ini, yang mendeklarasikan Anies secara terburu-buru itu, kemudian nampaknya memang harus dibayar mahal dan kemudian masyarakat akan menghukumnya gitu ke depan tahun 2024 nanti. Ya padahal ya, kurang otot apa Nasdem itu dukung Anies loh. Bahkan Nasdem ini rela dimusuhin banyak kaum nasionalis. Tapi ternyata hasilnya malah memalukan partai. Waketum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah siap adu debat untuk buktikan jika strategi Nasdem usung capres Anies fatal atau salah kaprah. Bahkan Fahri Hamzah siap adu debat dengan ahli strateginya Nasdem dan berikan bukti. Menurut Fahri, kesalahan strategi Nasdem sangat fatal. Nasdem dinilai tak cerdas dalam berpolitik. Menurut Fahri Hamzah, deklarasi Nasdem capreskan Anies adalah kesalahan fatal yang sulit diperbaiki. Apalagi saat deklarasi Anies, kata Fahri Hamzah, dilakukan Nasdem tanpa diskusi dengan parpol koalisi di pemerintah. Memang jika dilihat, keputusan Nasdem mengusung Anies sebagai capresnya adalah keputusan yang salah. Atas keputusan mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden untuk pemilu 2024 mendatang, sekarang Partai Nasdem terbukti harus menerima akibatnya. Penurunan elektabilitas adalah salah satu akibatnya. Yang lain diantaranya adalah ketika kemudian kredibilitasnya dipertanyakan. Ditinggal beberapa kader adalah salah satu buktinya. Padahal yang diketahui, meninggalkan partai itu adalah mereka yang sebelumnya bergabung karena melihat Nasdem sebagai partai yang punya kredibilitas lebih dalam memperjuangkan keindonesiaan yang sudah menjadi kesepakatan pendiri bangsa dulu. Terlebih mereka yang percaya Nasdem bahwa partai ini siap berdemokrasi dan bernasional berkualitas seperti namanya, tapi sepertinya itu terlihat akan terkhianati. Keputusan pencapresan Anies terlihat seperti tanpa pertimbangan yang jernih dan hanya dengan mengedepankan oportunitas.
Kredibilitasnya juga dipertanyakan ketika kemudian partai politik yang digadang sebagai teman koalisinya berhasil menyanderanya demi kepentingannya masing-masing. Partai Demokrat juga besar kemungkinan akan meninggalkannya setelah AHY secara belak-belakan menginginkan posisi cawapres di hadapan Surya Paloh. Demokrat yang meninggalkan Surya Paloh dalam keadaan pusing itu jelas tamparan bagi Nasdem, karena seperti diketahui bahwa mereka sebelumnya sudah meminta agar untuk posisi cawapres sebaiknya dari luar partai pengusung koalisi. Ketika sikap Surya Paloh dan pernyataan Nasdem seakan hanya dianggap angin lalu oleh Demokrat, jelas itu sebuah percobaan untuk mengecilkan mereka. Nah, ketika Nasdem menerima perlakuan yang sedemikian itu, ya pantas-pantas saja. Bila di kemudian waktu simpati kepada partai ini semakin hari akan semakin menipis. Tidak bisa mempertahankan rasa kebanggaan dari para pengikutnya. Akibatnya apalagi kalau bukan penurunan elektabilitas yang akan semakin parah? Bukan hanya itu saja, akibat mengusung Anies, kepercayaan Presiden Jokowi pada Surya Paloh juga menjadi renggang. Ketika Nasdem memilih Anies, bisa jadi itu adalah sebuah alamat atau pertanda yang buruk. Namun bagi Surya Paloh, mungkin itu adalah strateginya dalam mencapai tujuan pribadi dan kelompoknya, atau menurut Paloh, itu adalah perhitungan yang matang. Ya, Nasdem adalah partai yang tidak kuat ideologinya mungkin, sehingga timbul kesan bahwa partai ini dibentuk demi sebuah kepentingan bisnis raksasa, bukan demi rakyat. Jika demi rakyat, maka SP tidak mengambil calon yang berkinerja buruk seperti Anies. Maka karena itulah, SP atau Nasdem telah mengambil keputusan yang bukan kepentingan bangsa, justru ia rela merusak negara ini demi ambisi-ambisi kekuasaan yang mereka khawatirkan hilang. Ya, Nasdem sangat khawatir. Jika kursi dan segala kepentingan untuk kelompoknya itu hilang begitu saja, Nasdem pun khawatir tidak memenuhi target kekuasaannya. Terlebih inti dari semua ini adalah kepentingan berkuasa atau menguasai banyak jalur ekonomi dan kebijakan. Agar bisa terus berada di atas lingkungan elit, mereka tentu saja berharap negara dalam kontrolnya, sehingga apapun yang diinginkan bisa diwujudkan. Tentunya dari sini kita bisa menilai bahwa keputusan Nasdem dan Surya Paloh memang sangatlah fatal. Sangat berbahaya memang, jadi waspadalah. Lantas, bagaimana menurut Anda? Semakin banyak yang barangkali berempati pada calon presiden yang dukung oleh Nasdem, suka tidak suka, sebenarnya wajar saja kalau dia mendapatkan ekor jas tadi, ya kan? Kui belum dapat efek ekor jas usai dukung Anies, Surya Paloh akhirnya pasang kuda-kuda kekalahan yang fatal akibat usung Anies, ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Tapi kalau sebaliknya, semakin banyak yang tidak berempati, ya Nasdem juga harus siap-siap untuk menerima, ya kan, konsekuensi itu. Tapi insya Allah, kenapa barangkali kita masih optimisme besar ini? Tidak hanya kita tergantung pada panselah faktor seorang capresnya sendiri, tapi kerja-kerja partai ini di luar daripada pencapresan itu tidak kalah penting. Dan kita lakukan itu bersamaan. Sehingga dari sini saya menyimpulkan bahwa mungkin para pemilih Presiden Jokowi yang sebelumnya juga memilih Nasdem itu ikutan jengah gitu dengan Nasdem yang mendeklarasikan Bapak politik identitas. Atau bahasa lainnya, Bapak sumur resapan. Atau Bapak kelebihan anggaran. Para pemilih Jokowi itu kemudian jelas, pindah Nasdem gitu ke partai lain. Jelas, Nasdem akan dicurigai sebagai kuda troya yang akan merusak. Makanya suara Nasdem jadi semakin identitas turun. Padahal harapan Nasdem dengan mendeklarasikan Anies, dia itu bisa mendapatkan limpahan suara gitu. Artinya menang jadi capres atau cawapres, tapi di Senayan suaranya nggak ada. Mereka nggak mau, semua partai berpikir seperti itu, gitu. Termasuk Nasdem sendiri gitu. Tapi salah langkah yang dilakukan oleh Nasdem ini yang mendeklarasikan Anies secara terburu-buru itu kemudian nampaknya memang harus dibayar mahal, dan kemudian masyarakat akan menghukumnya gitu ke depan tahun 2024 nanti. Jelas, Nasdem akan dicurigai sebagai kuda Troya yang akan merusak kelompok politik identitas yang sekarang semakin lama ini semakin melemah. Nasdem serba salah jadinya. Kesini dimusuhi, kesana nggak diterima. Menjadi oposisi paten karena keputusannya bermain dua kaki.
Menurut saya memang aneh jika melihat manuver Nasdem yang terus-menerus ingin merapat ke Jokowi, sedangkan Anies sering diidentikan sebagai lawan politik atau antitesa dari pemerintah Jokowi. Lalu kenapa Nasdem masih bertahan di kabinet padahal sudah mendukung capres lain? Sepertinya Nasdem tetap menganggap dirinya sebagai bagian dari pemerintahan saat ini, dan memang Nasdem punya saham peran dalam proses pemilu kemenangan presiden untuk Jokowi. Adanya kader Nasdem yang menjadi menteri di pemerintahan Jokowi juga menjadi salah satu alasan Nasdem tetap bertahan. Nasdem merasa tidak punya kewajiban untuk keluar dari kabinet. Nasdem sepertinya menganggap koalisi pada pemilu 2024 tak harus koalisi pemerintah hasil pemilu 2019. Asal Jokowi tidak mengeluarkan partai Nasdem dari pemerintahan, maka Nasdem sendiri tidak merasa memiliki kewajiban untuk keluar. Namun, manuver yang dilakukan oleh Nasdem dan capresnya yang secara tegas akan menggunakan politik identitas pada 2024 tentunya semakin mencederai masyarakat, dan kemungkinan besar Nasdem akan dibuang oleh Jokowi. Tapi di sisi lain juga ucapan Surya Paloh ini bisa mengindikasikan bahwa apa yang dilakukan oleh Adil sudah cukup fatal. Tanda ini semakin mencurigakan karena Adis sampai saat ini masih bungkam, padahal kasusnya sudah begitu banyak. Adis dan Nasdem biasanya gampang berkelit, pintar ngelas, dan mudah membalikkan narasi yang menyerang dirinya. Tapi kali ini dia masih diam. Kenapa? Karena memang posisinya terpojok. Ini sudah cukup menjelaskan sebesar apa kesalahan Anies. Emang dasar kelompok pengecut. Berani licik tapi liciknya disembunyikan saat terjadi masalah besar. Anies memang pasti akan muncul, tapi saat ini mungkin sedang menyusun kalimat buat ngeles. Kelompoknya pasti sedang briefing mengenai cara menyikapi ini agar berdampak seminimal mungkin. Maka dari itu seharusnya Nasdem sudah bisa melihat bahwa dari awal usung Anies udah ketahuan bakal kena ketanya. Anies kok didukung? Syukur-syukur imbang atau balik modal? Kalau kalah, nangis deh di pojokan. Jadi, bagaimana menurut Anda?